ya, yang berada di Loji. Di Loji itu daerah, masih daerah Kerawang. Mungkin yang pernah kesini tidak heran, tapi kalau yang belum pernah kesini pasti penasaran. Oke, kita lanjut perjalanannya. Sebelum perjalanan lanjut, kita juga harus berhati-hati di dalam mengendarai mobil. Motor ya, motor apa mobil juga sama ya. Di perjalanan ini cukup melelahkan. Kita rehat dulu ya, kita makan-makan dulu di rumah makan mamah muda yang ada di Loji. Ini lagi istirahat dulu ya, sahabat kita. Oke. Kenapa sih kita harus piknik ya? Ya mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali piknik ya. Itu rasanya kalau nggak piknik itu pikiran ini sumpek gitu. Tahu nggak sumpek? Ya gini, sumpek tuh perasaannya sempit gitu ya. Tapi kalau udah di piknik, udah wisata, udah jalan-jalan, jadi luas pikiran teh. Ya seluas ini nih pemandangan di gunung. Pikiran ini jernih sejernih air yang mengalir di Curug Cigentis. Di sini kita bisa melihat itu banyak bebatuan, banyak para pengunjung yang main air. Ada juga yang duduk-duduk di atas batu. Tujuannya apa? Yaitu untuk rileks santai, ya, menghilangkan pikiran yang mumet-mumet gitu. Mungkin kita bisa merasakan ya ketika kita di rumah melamun, diem, tidak ada kegiatan, enggak jalan-jalan gitu sama keluarga. Rasanya ya gimana, tahu sendiri, itu bisa dirasakan oleh masing-masing orang. Jadi ketika kita jalan-jalan, yaitu contohnya ke piknik Curug Cigentis, kita bisa main air, bisa duduk di batu, bisa foto bersama dengan keluarga. Jadi kenang-kenangan di masa lalu, dan jadi juga sebagai cerita nanti sama teman-teman cerita. Oke? Iya. Oke, sekian dulu kita habis piknik di Curug Cigentis ya. Bukan tidak rindu, tapi gimana kita harus berpisah.